Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan kami di channel Rangses ya guys. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pertunjukan ataupun hiburan unik kepada anda semua ya. Pertunjukan ataupun hiburan yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini yakni tentang bongkar trik cara mematikan lilin dari jarak jauh. Oke, seperti apa videonya? Sebelum lanjut ke video, kami ingatkan kepada anda semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangses ya guys, agar anda semua tidak ketinggalan info terbaru dan info menarik lainnya di channel kebanggaan kita bersama ini. Baiklah, langsung saja bahan yang kita siap. Langsung saja bahan yang kita persiapkan yakni sebuah lilin tentunya, yaitu lindoin dari jarak jauh. Nanti tujuannya biar apa, biar tidak dianggap ditiup atau kena hembusan tangan atau kena angin atau kena kipas angin guys. Jadi ini sengaja kami jauhkan videonya tuh. Dan kedua, korek triknya seperti apa, langsung kita coba apakah ini berhasil ya guys. Oke, kita akan nyalakan lilinnya dulu. Once. Oke, lilin sudah menyala. Kita akan coba mematikannya ya guys. Once. 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 Ambil kekuatan. Ambil nafas. Lihat, kita akan memadam namanya. Watch. Berhasil padam. Oke, jadi triknya seperti apa? Triknya sangat sederhana sekali dan sangat mudah dipelajari. Memadamkannya tanpa disentuh dan tanpa ditiup. Jadi sebenarnya pada dasarnya sebelumnya saya sudah menyiapkan benda berupa satu gelas air ya, apa, sedikit air, bentar, sedikit air. Kita siapkan bahan-bahannya ya. Sedikit air, kemudian satu buah lilin. Triknya sangat sederhana sekali guys cara membuatnya ya. Nah, agak saya geser sini. Lilin pertama-tama kita lubangi pinggirnya dengan menggunakan peso atau juga bisa menggunakan cutter. Nah, kita lubangin semacam ini agar membuat cekungan ya. Cekungan seperti mangkok. Sudah ada cekungan seperti mangkok. Ini dikasih air sedikit. Nah, sudah kasih air, kemudian kita ambil lilin satunya guys, lilin yang satunya ini kebanyakan ya, airnya terlalu banyak, jangan terlalu banyak, kurangi airnya. Nah, kita ambil lilin satu lagi, tujuannya untuk menutupi air tersebut, jadi nanti seolah-olah kesannya lilin masih menyala lama ya. Kita teteskan 3-4 tetes. 2, 3, 4, 5 ya, 6 sudah kita teteskan di atasnya, terus biarkan sedikit biar agak mengering. Kita ulangi prosesnya ya. Nah, kita keringkan sejenak, kita keringkan. Oh ya, sampai lupa, di ujungnya kita tetesi. Di bagian ini kan sudah kena air tadi, kita tetesi pakai ini dulu. Kita tetesi pakai lilin biar nanti mudah menyalanya. Oke,
ini bagian ini sumbunya ini dikasih tetesin lilin semacam ini ya. Sudah, nanti biar mudah untuk dinyalakan. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nah, itu sudah menyala. Itu sudah menyala semacam itu. Cara mematikannya sangat mudah nanti ya. Nah, itu sudah menyala ya. Kita zoom biar kelihatan jelas. Jadi nanti kalau sudah lilinnya itu sudah sampai pada posisi airnya, dia akan mati sendiri, guys. Lihat. Lihat. Kita zoom. Dia akan mati sendiri kalau sudah kandungan lilin yang kita tutupkan di atasnya tadi habis, maka lilin tersebut akan mati dengan sendirinya ya. Wah, oke, kelihatan ya. Watch, perhatikan secara seksama. Lilin benar-benar mati. Oke, cukup sekian trik yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Mohon maaf agak ribet dan agak sedikit. Sebenarnya ini tadi spontan membuatnya dan gak ada persiapan sebelumnya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Dan nantikan video-video menarik lainnya dari kami di channel Rangses ini ya guys. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sukses dari kami, Rangses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.